Mencuci ke main air ni? Ha? Sudah-sudahlah. Sudah. Yang kotor baju raya tu. Apalah, Mak. Baju raya kan boleh dicuci. Hati Mak tu. Ha, macam mana? Happy. Mak happy sangat. Yalah, sebab tahun ni kita boleh beraya semula macam tahun-tahun dulu, kan? Terima kasihlah Asri, Farah tolong Mak merendang. Si baik tau. Anak Mak yang handsome ni hafal resipi rendang Abah. Bolehlah orang kampung kita rasa rendang Abah. Yalah, Azri kan? Anak ketua kampung. Ya, aku anak ketua kampung. Haji Ali. Inilah tradisi kita orang setiap kali raya. Orang lain nak beraya dengan keluarga. Tapi Abah tetap nak berkongsi rezeki rendang dia dengan satu kampung. Sampai aku dah boleh hafal lah resipi rendang Abah. Masih datang. Eh, di sini tolong Kak Farah kamu ni. Kampung dah sampai ni. Orang nak beraya, bukan nak berendang. Abah ni tiap-tiap tahun buat benda sama, tak dapat apa pun. Liz, kan Abah dah cakap, dalam rezeki kita, terselit rezeki orang tau. Salahkah Abah bantu? Entahlah. Dari seronok, aku jadi menyampah. Tiap tahun, buat benda sama je. Penatlah. Abah, macam mana rumah Kamal dengan rumah Yusof tu? Teruk jugalah rosak dia. Kan banjir ni kan kuat sikit. Habis macam mana Abah rumah-rumah yang lain? Inilah Abah nak balik rehat kejap ni. Akan Abah sambunglah gembasnya. Eh, Reh, rosak lagi ke motor kamu tu? Dah berapa banyak kali dah. Abah bukan kisah pun. Tak habis orang kampung, orang kampung, orang kampung. Anak sendiri tak pernah ambil peduli pun. Tak pernah tanya pun. Asri! Astagfirullahaladzim, apa yang cakap dengan Abah macam tu? Kenapa dengan kamu ni, Reh? Ha? Abah kan ketua kampung. Dah jadi tanggungjawab Abah tu. Yalah, pandai awak. Asri! Syarikat mengalami kerugian teruk sejak 2 tahun ni. Jadi, kami terpaksa kurangkan pekerja untuk menampung kos yang ada. Harap you faham, Azri. Ya Allah, apa salah berat betul rezeki aku ni? Ada je yang tak kena. Dah nak raya ni. Tak apa, Dek. Hari ni Abang belanja. Eh, tak apa, Bang. Ada ni, ada. Tak apa, Abang ikhlas. Jangan risau. Dalam rezeki Abang, terselit rezeki adik juga. Liz, kan Abang dah cakap. Dalam rezeki kita, terselit rezeki orang tau. Ya Allah, berusahanya aku pada Abah. Maafkan Ria, Abah. Ria menyesal, Abah. Mak. Ria rasa berdosa dengan Abah. Tengking dia. Mak marah dia. Ri ni anak Abah. Ri kena faham. Abah kan ketua kampung. Mestilah Abah ambil berat tentang orang kampung semua. Kalau tak dia, siapa lagi? Ri minta maaf, Pak. Dahlah, Ri jangan rasa bersalah. Abah tu sebenarnya tak ambil hati langsung pun. Dia sayang Ri. Cuma dia tak tunjuk je. Macam biasalah. Ri, terima kasih banyak-banyak, Ri. Hanya Allah saja mampu balas jasa korang. Dulu bapa kamu, sekarang kamu. Besarnya jasa kamu anak-beranak. Macam Abah kata, dalam rezeki kita, terselit rezeki orang lain. Sekarang, baru aku sedar. Bila kita tolong orang lain, kita sebenarnya bantu diri kita. Seronok sebenarnya. Bila kita dapat buat orang lain, tersenyum juga. Cabaran dan dugaan tak akan berhenti. Yang pergi tak akan kembali. Yang ada kekal disyukuri. Sinar harapan tetap menanti. Selamat Hari Raya daripada Adabi.